aku di BDA udah 9 bulan, sekarang aku di dunia 2, standar aku masih meta. Dan di sini aku mau cerita tentang gimana pengalaman aku, pengalaman dan aku selama di BDA. Selama aku di BDA ini aku belajar banyak hal banget. Selain improve dalam school dance, aku juga improve dalam kehidupan aku. Nah, aku suka dance. Itu pasti, yang pasti karena satu itu hobi aku. Terus yang kedua, dance itu nolong aku secara personal dalam hal-hal meluapkan perasaan aku. Terus kenapa aku milih belajar di BDA? Karena yang pertama aku melihat teman aku yang belajar di BDA, aku melihat progres mereka yang menurut aku cukup pesat secara skill dan di dance itu sendiri. Jujur aku berkembang banyak banget selama 9 bulan, karena yang tadinya itu aku benar-benar malu banget sama dance aku gak percaya diri sama dance aku benar-benar aku masih nggak percaya aku bisa bertahan di sini sampai sekarang ini sama teman-teman aku yang lain untuk bisa freestyle, untuk bisa pede dengan style aku dalam freestyle. BDA ini buat aku sendiri nggak cuma studio dance, nggak cuma sekedar tempat belajar dance, tapi aku juga ngerasa di BDA ini itu kayak rumah kedua aku. Kalau aku ada apa-apa, aku sering banget justru aku larinya ke sini, aku cari bantuan ke sini, dan itu yang bikin aku makin semangat dengan adanya orang-orang lingkungan yang ngedukung aku makin semangat ngejar mimpi aku di dalam hal apapun. So you wanna